الحمد لله الذي فرض علينا الجهاد لأداء كلمة الله العليا. الحمد لله رب العالمين الذي أوجب علينا بالجد والاجتهاد في سبيل الله لأداء كلمة الله العليا. الحمد لله الذي أوجب علينا الجهاد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari yang indah ini, para ibu-ibu yang pada rawi tadi, dan lebih khusus kepada bapak-bapak teristimewa mantan ketua umum Masjid Nurul Huda Bapak Haji Lahudin, sesepuh sekaligus pengurus Masjid Nurul Huda sejak didirikan masjid ini, Bapak Haji Waskam, Bapak Muklis, Pak Azhar, dan bapak-bapak hadirin yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita kembali merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah membawa perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Nabi berjuang selama 13 tahun di Mekah dengan segala penderitaan yang dihadapi dan dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah berjuang selama 13 tahun, beliau berhasil mengislamkan penduduk Mekah dan Negeri Habasyah sebanyak 335 orang. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, 200 orang inilah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian tadi para pembaca rawi menyampaikan bahwa al-badru 'alaina min sariyatil wada. Mereka dialu-alukan, dihormati kedatangan para muhajirin sebanyak 200 orang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengalamukan itu sebanyak 70 orang kaum Ansar yang berada yang sudah menjadi muslim di Madinah pada saat itu. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, dia membangun yang namanya Madinatul Munawwarah, negara Islam. Modal Rasulullah adalah 270 orang dengan satu wilayah, dan memulai beliau membangun negara dan masjid. Kaum muslimin yang berbahagia, pada tahun kedua terjadi perang Badar, suatu perang yang sangat hebat. Dikatakan perang itu terjadi pada 17 Rababah. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia? Dalam waktu tidak sampai 2 tahun, umat Islam sudah bisa memiliki pasukan 300 orang. Tentu ibu-ibu tidak ada yang ikut berjuang, tapi tidak semuanya. Jadi 300 orang yang ikut perang Badar, dan perang ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, pada tahun kedua tadi ada perang Badar. Pada tahun ketiga adalah perang Uhud. Kaum Quraisy ingin melakukan balas dendam, karena dalam perang Badar sebanyak 1000 orang tengah kalah total. Lalu ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun ketiga terjadi perang Uhud, umat Islam pada saat itu sudah memiliki pasukan 1000 orang, dan kaum Quraisy luar biasa banyaknya. Pada tahun kelima terjadi lagi perang, yaitu perang Hadar. Kemarahan orang Quraisy, kaum Quraisy
yang ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya tidak lagi bisa terbendungkan. Akhirnya mereka mengerahkan seluruh kekuatan ingin menyerbu Madinah. Dan satu-satunya cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu membuat parit. Itulah yang disebutkan perang Khandaq, perang parit. Sebanyak 3.000 pasukan umat Islam mempertahankan Mekah, Madinah dari perempuan kaum Quraisy yang 10.000 jumlahnya. Kaum muslimin yang berbahagia. Selanjutnya, setelah kemenangan demi kemenangan diperoleh Rasulullah, maka kita banyak kesilang di dalam sejarah perjuangan Islam ini. Pada tahun ke-9 dari Hijrah, Rasulullah membawa pasukan 10.000 masuk ke Mekah. Dan sama sekali tidak ada perlawanan dari orang-orang Quraisy. Dan kita yang disebutkan Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Setelah Rasulullah dan pasukan yang menaklukkan Mekah, apa pernah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy, para pemimpinnya takut luar biasa. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian berpidato. Hai orang-orang pemimpin Mekah, ahli Mekah, hari ini adalah hari di mana umat Islam sudah menaklukkan Mekah dan tanpa berjarak. Idhabu fa'ayyama turahah. Para pemimpin, para orang-orang Quraisy ketika bertinggal di Mekah dia mau. Apa yang terjadi? Mereka tidak pergi kemana-mana dan justru mereka menyatakan masuk Islam. Itulah disebutkan dalam Quran. Apabila datang pertolongan Allah atau orang-orang lain itu yang berhubung dengan dirilah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan itulah peristiwa yang mahadasat khususnya yang berbahagia. Pada tahun ke-10 dari Hijrah Rasulullah, Rasulullah melakukan hajjatul wada, hajjah perpisahan. Tahu itulah orang Islam yang ikut hajjatul wada. Menurut sejarah semuanya 100.000 orang. Ini dalam 10 tahun pak. Tapi sebagian sejarah mengatakan 125.000 orang. Dan saat itulah Rasulullah berpidato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari itu aku sempurnakan agama untuk kalian. Dan saya rela bisa menjadi agama kalian. Dan itulah pidato terakhir Rasulullah setelah beberapa bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Ibu-ibu bapak hadir yang terbaik, ajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Pertama, di dalam sejarah Islam tidak pernah dipisahkan antara agama dengan negara. Islam berkembang karena Rasulullah punya kekuasaan. Lihat Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah. Dia bisa mengembangkan Islam lebih luas sampai di Eropa karena kekuasaan. Rasulullah mengembangkan Islam dan sampai kita sekarang menganut dan mengamalkan Islam ini karena dia memegang kekuasaan. Bayangkan dari 270 orang yang menjadi basis untuk mendirikan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Dalam 10 tahun yang mengikuti hajjatul wada adalah 125.000 orang, luar biasa. Subhanallah, ini luar biasa kehebatan kekuasaan itu sendiri. Maka ibu-ibu hadirin yang berbahagia, jangan pernah umat Islam memisahkan kekuasaan dengan politik. Jangan pernah umat Islam memisahkan kekuasaan dengan pemerintahan. Rasulullah telah memberi contoh pada kita dengan berkuasa kita bisa mengamalkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingin kembali kepada Masjid Nurul Huda. Pak Waskar sudah tahu berapa masjid ini Pak? 72 berarti sudah 35 tahun lebih. Berapa orang Islam yang kita mengislamkan? Berapa orang yang Islam kita islamkan supaya taat berjamaah menjalankan salat? Saya kira Pak Waskar bisa menyaksikan. Kenapa? Pak Waskar yang sangat rajin mengurus sembahyang jamaah dan sebagainya tidak punya otoritas, tidak punya kekuasaan.
Pak Putri demikian juga, Pak Putri begitu juga. Jadi kalau ada anak-anak kita yang menjadi penguasa, apakah contoh wali kota? Semua orang yang agama Islam menjalankan salat lima waktu. Tidak ada yang tidak berani menjalankan salat karena dia punya kekuasaan, dan punya kekuasaan. Inilah contoh bapak-bapak hadirin yang berbahagia di dalam rangka pemilu yang akan datang ini. Perlunya umat Islam jangan sampai memilih sembarang orang. Banyak pemimpin-pemimpin wakil rakyat yang tidak peduli pada rakyat. Coba lihat di mana-mana saya bertemu dengan ibu-ibu mengeluh, berteriak sembako. Ada anggota dewan di DPR DKI, DPR pusat yang berteriak tentang sembako kesulitan masyarakat, tidak ada. Oleh karena itu bapak-bapak pilihlah orang-orang yang bisa membawa generasi umat Islam, memajukan Islam, memajukan negeri yang kita cinta ini. Islam telah memberi contoh pada kita. Islam ini ada urusan kenegaraan, urusan politik, urusan ibadah, urusan perang, urusan semuanya. Dan itu Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, kita diwajibkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran sebagai huda. Huda itu adalah petunjuk. Petunjuk bukan untuk orang mati saja, tetapi untuk orang hidup supaya selamat di dunia dan akhirat. Akhirnya saya ingin menyampaikan kepada kita, khususnya yang berbahagia, sekali terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan saya ingin menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Masjid yang baru, Bapak Hadi Aulia Matlam, yang pada hari yang bersamaan menjadi wali asasi dalam Al-Qolim Atul Urf. Sekali lagi salam beliau kepada kita semua, mudah-mudahan dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kita bisa membangun persaudaraan, persatuan, dan kekuatan untuk membangun masa depan Indonesia dan berbagi umat Islam. Kurang lebihnya sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan dan berbagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menyumbang untuk kemajuan dan perasaannya di kota ini.